Sudarlun, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh menggelar bimbingan teknis terhadap 34 pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS jelang pemilu 2019. Kegiatan berlangsung selama 2 hari di Gedung Sultan Slim II sehari setelah anggota PTPS dilantik. Ke-34 anggota PTPS itu dibekali tentang tata cara melakukan pengawasan selama berlangsungnya pemilihan dan pemungutan suara pada 17 April mendatang. Materi pembekalan diberikan oleh 3 anggota Panwascam Kutaraja serta seorang anggota Panwasli Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambi On TV.